Halo guys, kali ini gue mau nunjukin apa yang ada di tas gue ini. Kita lihat isinya apa dalam tas ini. Jadi sehari-hari gue bawa tas ini buat sambil riding untuk pulang pergi ngantor atau ada urusan apa. Tasnya kecil aja sih kayak gini gitu. Jadi bukan apa sebenarnya isi dari tas seorang artis. Kali ini bukan ya. Sekarang adalah episodenya apa isi dari tas seorang bikers. Kita lihat sama-sama. Pasti kunci motornya ada dong. Kunci motor, handphone ada dua. Ini apa, case buat action cam. Ada handphone baby juga. Kabel charger. Ini kantong kecil buat masukin action cam biar nggak bentur-bentur. Oke. Sini ada pomade buat bikin jambul. Ini ada name tag. Eits, sekejap aja lah. Ada sabun pencuci muka whitening biar putih mukanya, guys. Ada sisir. Ada tripod kecil kalau mau ngevlog-ngevlog di jalanan. Sini ada pisau buat motong kalau ada buah. OTG, kabel OTG buat mindahin data. Ini buat plastikin. Terus ini ada untuk seperti ini, bro. Ini alat-alat gua nih. Terus ada pembersih kacamata, spray. Terus ada plastis, ada dua, ada earphone, headset buat dengerin musik sambil touring atau sambil boboan. Pala charger tentunya buat yang ini. Yang udah dibongkar dalam tas lumayan banyak juga ya, tas kecil tapi isinya banyak banget gitu. Demikian episode bongkar-bongkar tas seorang bikers, bukan tas seorang artis ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi maksud gua, lo kalau bawa tas ada, jangan bawa sesuatu yang nggak diperlukan. Gitu bongkar-bongkar tas hari ini. Terima kasih sudah menonton episode ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Panglima cabut, ciao. Jangan lupa subscribe.